Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, Kicomania seantero dunia. Ha ha ha. Pagi ini kita ada kabar buruk ya guys ya. Ini burung kenari ini kakinya digigit tikus lagi guys. Bukan ini guys, tapi pangkal pahanya ini guys. Ini sudah posisinya seperti ini, sepertinya ini tidak bisa digunakan lagi ini kakinya ini guys. Kondisi terkini guys, masih hidup burungnya guys, tapi mungkin kesakitan sekali ya. Ini sampai ada kotoran di sini, berarti tikusnya itu masuk tadi malam guys, tapi enggak tahu ya lewat mana ya masuknya. Tidak ada yang lubang ini, kurungannya rapat guys, tapi kok bisa masuk, bagaimana caranya saya juga bingung. Menyebalkan sekali memang si burung kenari ini sampai dimakan tikus ya. Kotorannya sampai di tempat makan itu, wah luar biasa sekali guys, menyebalkannya guys. Oke, kita obati dulu ya pakai minyak andalan saya ini. Kayak minyak andalan saya sama disopak ya guys ya. Dikasih pen ya guys ya. Siapa tahu bisa kembali normal lagi. Kesakitan guys sepertinya si burung kenari ini. Langsung kita obati ya guys ya. Oke. Terima kasih sudah merespon video-video dari kita ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.